Halo teman-teman RC Video, balik lagi di RC Video. Kali ini gua lagi ada di suatu tempat yang kalau kalian pengen cari motor-motor moge ataupun 250cc ke atas, ada yang unik, bukan ada sih, banyak yang unik di tempat ini ya. Jadi tempat ini itu tempat jual beli motor second, tapi mereka ini kebanyakan memang expert, bukan expert, banyak barang-barangnya itu untuk motor-motor naked dan adventure ya. Jadi gua sekarang lagi ada di Motobrats, ini lokasinya ada di Cinere ya, atau di sini nih lokasinya ya, yang kalian mau, kalau kalian mau main-main lihat-lihat kesini, mau cari motor silakan langsung datang. Nah sekarang gua hari ini pengen ngajak kalian buat lihat-lihat hari ini ada apa aja motor-motor yang ada di showroom Motobrats sekarang ya, dan siapa tahu kita nanti dibolehin buat nyobain motor mereka gitu ya kan. Yuk kita langsung masuk aja, let's go. Selamat siang. Siang kok. Iya, bingung. Dengan siapa mas? Dengan Haikal. Dengan Mas Haikal ya. Jadi ini gua lagi ada di showroom Motobrats Cinere, betul ya? Betul. Ada dua kan kalau nggak salah ya showroomnya. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Jadi kita akan lihat stok di Motobrats Cinere yang kedua ini lagi ada apa aja sih stoknya di dalam. Jadi ada stok apa aja mas di Motobrats ini? Nah seperti yang kita lihat sendiri nih, dari depan ini kita ada Aprilia Shiver 750. Oh ini 750. Ini motor jarang nih. Rare banget om. Ini rare banget ya. Wah ini kalau boleh tahu nih harganya berapa mas? Ini kita open di harga 189 juta. 189 juta. Lu dengan harga segitu udah bisa dapat motor jarang, naked, enak. Kayaknya enak ya? Enak kok, enak ya? Lagi. Oh iya. Oke, terus lanjut. Nah, di sampingnya ini ada motor lagi populer banget nih om di sosmed. Kayak ini kita ada Kawasaki ZX25R. ZX25R. Cuman kalau yang ini speknya sendiri udah hedon banget om. Oh gitu? Modifannya, oh hedonnya luar biasa om. Oke, saya bisa melihat ada Brembo kaliper ya. Terus selang kayaknya juga udah ganti. Udah karbon-karbon. Master rem juga udah Brembo. Wah, ini udah cakep banget. Velg juga kayak ganti ya? Knalpot ganti. Knalpot ganti. Velg. Velgnya sih om paling mencolok. Velgnya sendiri dari OZ Racing. Wah, ini udah OZ ya? Mantap. Nih kalau kayak spek hedon gini, berapa nih? Ini kita open di harga 199 juta. 199 juta. Mantap. Ini kayaknya modifnya juga udah lebih ya kayaknya. Lebih dari harga motor. Lebih dari harga motor ya. Nah, next kita ini gue lihat ada Royal Alloy. Ini salah satu motor yang lumayan jarang juga ya dari jalanan. Untuk di Jakarta sendiri masih bisa dihitung jari. Masih bisa dihitung jari di Jakarta. Jakarta. Dan udah ada di sini nih. Ada kita. Mantap. Ini tahun berapa, Mas? Tahun 2020. 2020. Oh, cakep. Berapa, Mas? 95 juta. 95 juta. Wah, ini motor modelnya kayak Lambretta. Ya kan, bener ya? Bener. Kayak Lambretta, tapi ini motor baru dan buat teman-teman yang suka motor-motor klasik sih, ini cocok banget ya. Asik banget. Mantap. Wah, ini stoknya macam-macam. Gua melihat ada barang aneh di belakang sana, tapi ntar satu-satu ya. Ini ada X-Max, ada CB500X. Ini tahun berapa nih? 2019. Oh, 2019 berarti headlampnya udah LED ya? Sudah LED. Oh, udah LED. Ini standar? Full stock. Full stock? Berapa nih mas full stock ini? Kita open di harga 179 juta. 179. Kilometer masih rendah ya? 5 ribuan. Oh, masih rendah dong 5 ribuan. Ini motor juga enak banget, gue pernah nyobain. Oh, enak banget sih handlingnya. Dan powernya nggak terlalu gede, handlingnya enak, tapi cukup lah buat di kata moge juga tetap aja enak lah tenaganya gitu. 179. 179. Oke. Iya. Ini ada beberapa X-Max. X-Max juga macam-macam ini ya. Kayaknya ada yang udah sudah full spec, full spec. Ada yang bore up, ada yang masih standaran. Oh, ini bore up nih. Sudah bore up. Wah, iya. Kalau X-Max nih ya, X-Max mas, kisarannya, rentangan harganya berapa nih? Kalau kita full stock ya, full stock. Benar belum ada tambahan, kita open di 49 juta. 49 juta. 49,9. 49,9. Kalau yang paling mahalnya, paling hedon? Seperti yang ini yang udah bore hampir up. Full spec, tapi bore up 300cc, ini kita open di 89 juta. 89 juta. Ya,
Jadi teman-teman yang ngerasa XMAX-nya kurang tenaga ya kan, bisa tukar tambah ya di sini ya? Bisa. Bisa tukar tambah ya, trade-in bisa. Jadi kalau kalian punya XMAX atau motor apapun, kalian pengen beli motor yang ada di Motobrats, kalian bisa datang aja. Kalian bisa trade-in berarti ya, tuker ya. Mantap. Ada ini ya nggak kalau misalnya yang di trade-in harus 250cc ke atas atau apa gitu? Biasanya sih ada kriterianya gitu. Ada kriterianya. Yang pasti, paling pastinya itu tidak ada bekas crash, tidak ada bekas kerendam. Oke. Okay. Gitu. Tapi untuk cc nggak selalu. Misalnya gue punya motor 150cc gitu, gue pengen naik beli ZX25R gitu misalnya. Paling ada ininya sih, perhitungan dari kaminya sendiri. Ada perhitungannya, tapi tetap bisa ya. Ya mungkin seminimal mungkin Vespa. Oh Vespa gitu, iya. Ini Vespa juga 150cc tapi harganya juga lumayan ya. Berapa sih Nius? Ini kita open di 49. 49 juta. Tahun 2000? Ini 2021. Lah baru dong. Tuh. Jadi nggak cuma motor-motor yang tahunnya 2020 ke bawah, tapi ada kemungkinan kalian mendapatkan motor-motor tahun baru, 2020, 2021, dan 2022 mungkin ya? Ada nggak? Nyempet nggak? Belum ada. Belum ada? Mudah-mudahan dapat. Oke, lanjut. Ini kayaknya kita susah kalau ke belakang. Gue pengen tahu itu aja tuh, motor itu apa sih? Yang hitam. Yang hitam ini kita ada Husky Varna. Husky Varna? Husky Varna tipe apa nih? Yang TE511. TE511. TE511 tuh masuknya berarti supermoto atau trail? Oh, trail ya dia masuknya ya. Tapi udah ganti ban kayaknya ya. Sudah diganti ban jadi supermoto. Jadi supermoto. Wah, ini juga motor-motor jarang nih. Husky. Itu juga Husky. Kalau yang itu? Kalau yang itu SM630. Memang supermoto, kalau yang itu. Oh, nice. Nah, kalau yang Husky ini dua harganya berapa sih, Mas? Nah, kalau yang Husky Varna yang SM630 itu kita open di 159. 159 juta. Oke, kalau yang 511? Yang 1511 ini open di 129. 129, guys. Ya, jadi ini motor jarang. Nggak banyak berkeliaran di jalan, ya. Terus, tapi memang Motobrats ini banyaknya motor-motor naked ya? Naked ya? Dan adventure biasanya ya? Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen cari motor-motor naked adventure, walaupun sebenarnya yang fairing pun ada di sini, kayak itu RC390, betul? Bener. RC390 juga ada di sini. Waktu itu gue nyempet ngelihat kayak Ducati Evo 848 ya, kalau nggak salah ya, kayak gitu-gitu juga nyempet ada. Kalian bisa langsung datang aja ke Motobrats atau kontak ke Instagram mereka nih di sini @motobrats, bener? Betul. Terus kontaknya, WA-nya juga di sini. Kayak gitu. Ya. Ini alamatnya di mana, Mas? Yang ini. Ini sendiri kita di daerah Cinere ya, Cinere. Tempatnya. Sebelah Solwos. Kayak gitu. bener kan tapi kan? Bener. Jadi kalau kalian mau datang ke sini, kalian mau nyuci motor di Solwos, bisa sambil lihat-lihat ada motor apa aja yang di Motobrats. Yang di sini ya. Nah, kalau di sana di stok yang Motobrats satunya ada lagi ada apa aja? Kalau yang sana lebih tepatnya banyak motor-motor yang harganya di atas 200 juta. Oh, banyak motor yang di atas 200 juta di sana. Sebutin dua dong, Mas, stok yang ada di sana. BMW R1200 GS K50. K50. Wah. Berapa tuh? Harganya ha. Harganya itu kita open di harga 459. 459. Oke, sama satu lagi, ada apa lagi di sana stoknya? Kita di sana ada Aprilia RSV4 RF. RF yang limited edition. Wah. Cuma 500 unit aja di dunia. Wanjir, ada di Motobrats, guys. Jadi patokannya ya, kalau misalnya kalian dari sini ketemu Solwos, ini Alfamart depannya. Ya kan? Benar. Kalian maju lagi sedikit, nanti ada ruko ya sebelah kanan ya. Ruko sebelah kanan itu ada di ruko paling kanan. Nah, di sana ya masih ada lagi sih stoknya. Cuman kita lagi ada di sini. Jadi kita lagi lihat-lihat stok yang ada di sini gitu. Nah, jadi itu adalah stok-stok yang ada di Motobrats ya, teman-teman. Kalau kalian mau lihat secara lengkap spek segala macam ada di Instagramnya, bener ya? Bener. Jadi ada foto, spek, harga juga ada di situ ya? Ada juga. Ada. Instagramnya ada di @motobrats gitu. Nah, Mas Haikal, saya ngelihat kan tadi yang pertama kali kita lihat adalah Aprilia Shiver 750. Itu motor yang lumayan jarang ya di Indonesia. Di Jakarta, di Indonesia juga kayaknya jarang. Boleh nggak sih, Mas, kita
pinjam motornya untuk kita review. Boleh aja. Boleh. Boleh. Wah. Jadi kita dapat pinjaman motor dari Motobrats Aprilia Shiver 750 tahun 2012 untuk kita coba. Ini dia motornya. Nah, jadi kita bakal coba nih Aprilia Shiver 750. Terima kasih kepada Motobrats, kepada Mas Haikal, makasih udah nemenin. Nanti kalau kalian pengen nonton gimana reviewnya, gimana rasanya motor ini, apa aja speknya segala macam, jangan lupa tonton reviewnya di RC Video. Oke, jadi Mas boleh ini nyanyi aja tuh. Aprilia guys ya, Motobrats guys, let's go.